Pendidikan bukan sekedar edukasi, tapi pendidikan adalah arti untuk memberi sebuah nilai. Pendidikan bukan pula sekedar ajar, tapi pendidikan adalah arti untuk membentuk etika moral dan juga nalar. Pendidikan bukan lagi soal kecerdasan, tapi pendidikan adalah cara untuk memberikan keteladanan. Saat pendidikan hanya berpacu pada kompetisi, yang ada adalah lahirnya generasi yang rakus dan suka melakukan korupsi. Saat pendidikan hanya sebatas pintar dan juga cerdas, yang lahir adalah generasi yang culas dan suka berbeli-beli tanpa batas. Untuk itu mari kita renungkan momen 2 Mei ini dengan penuh arti. Kita kembalikan esensi pendidikan yang penuh keteladanan, dan kita jadikan momen hari pendidikan sebagai sebuah titik balik untuk menjadikan pendidikan yang menjunjung moral, etika, dan keberadaban. Selamat hari pendidikan nasional 2021.